semuanya, kembali lagi di Barangkali, karena setiap barang barangkali ada gunanya. Sekarang gua nggak mau berlama-lama lagi, gua udah kedatangan barang langsung dari negara fashion terbaik di dunia, yaitu French. Mamma mia! Celana pendek, mungkin lu menganggap ini adalah celana pendek biasa ya. Ini luar biasa teman-teman. Celana pendek ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Mampu meningkatkan kepercayaan diri, mampu meningkatkan kepahenolan. Karena celana ini adalah bukan celana biasa. Ini adalah celana pembesar pantat. 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 Pembesar pantat. 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 Nah, gimana? Jadi ketika Anda memakai celana ini untuk daleman, lalu Anda pakai celana lagi, pantat Anda terlihat menonjol. Pantat loh, emang kalau pantat kecil kenapa? Ada orang-orang yang kemana-mana mau terlihat pantatnya gede. Makanya produsen ini menciptakan celana ini. Pantat loh. Ini ada sela-selanya juga loh. Kenapa ya? Masih gak habis pikir gitu gua. Ya kena. Dan yang beli juga ada gitu loh. Gua juga. Ya walaupun gua punya 4 sih, tapi kan gak gini juga bro. Gimana? Ini. Udahlah, orang-orang gak perlu pakai celana kayak gini, terima aja. Pantat kalian seperti apa ya udah terima aja gitu loh. Kenapa harus pakai celana-celana gini? Gak bagus, bro. Jangan dipakai. Tuh. Beneran bro, pantat. Tapi guys, gue masih penasaran ya sama celana ini nih. Gue pengen cobain nih gimana rasanya dipakai duduk ya. Nyaman sih ya. Nyaman, duduk nyaman. Tapi kayak ada sesuatu yang menggenggam pantat kita. Ada sesuatu yang mau pantat kita deh. Ada yang gituin. Ini cup-cupnya ini. Duh. Udah gitu bahannya tipis ya. Bahannya tipis banget. Tuh. Gampang sobek nih. Tuh, gampang sobek ini. Tipis. Tapi ya gak apa-apa lah, mungkin ada orang-orang yang emang butuh ya sama celana-celana kayak gini gitu. Oke, barang selanjutnya, barang kedua itu datang dari sponsor kita yang mengatasnamakan dirinya adalah PT Tidur Nyenyak. Ya, barangnya itu apa? Ini. Ada yang tahu? Kita kedatangan Ari-Ari ya. Ini apa ya? Ini namanya. Nih. Wih. Seperti kondom ya. Seperti kondom guys. Nama barangnya ini di tempat penjualannya itu namanya alat anti ngorok ya. Beneran apa enggak ya? Bisa ya orang ngorok pakai ini jadi enggak ngorok ya? Coba kali ya. Gini makanya.
Loh. Terus. Ini mah gak bakal ngorok, napas aja enggak ini. Bener dah. Jadi kalau pakai alat ini napas dari mulut tuh enggak ada. Cuma bisa dari hidung. Ya bah, wajar lah gak ngorok, cuman kagak nyaman bro. Tapi gue coba tidur kali ya. Kita coba tidur kali ya. Gak bisa bro, tidur ngorok enggak, tapi asam lambung, dan kalau emang mau ngorok masih tetap bisa kok ngorok dari hidung. Sumpah ini sangat wadah sekali bro. Barang ketiga itu adalah yang ada di pikiran kalian semua, pasti ini adalah gantungan kunci. Terus apa ya, remote kunci mobil, ya mirip-mirip sih. Tapi teman-teman, asal teman-teman tahu, alat ini namanya alarm siul. Silahkan cari kalau mau beli, alarm siul. Kalau beli online aja tapi ya. Jangan di ke toko-toko nanya, Bu, ada alarm siul nggak? Ntar ibunya yang siul ya. Oke. Nih, cara kerja alarm siul ini katanya, apabila ada orang yang bersiul, dia akan bunyi. Kita coba ya, kita nyalain dulu nih, kita nyalain dulu. Ini udah posisi udah on ya. Kalau suara siul bunyi, kalau suara ayam, nggak siul bunyi nih, ini nggak siul bunyi gua. Bukan alarm siul namainnya dong, ini alarm bunyi, bunyi apa aja bunyi nih, siul nih, wah belum siul udah bunyi. Kenapa namanya alarm siul? Nah, jadi fungsi alat ini sebenarnya itu adalah untuk ditaruh di barang-barang yang sering keselip atau sering ketinggalan, kayak kunci motor, ya, terus korek, gitu. Sama ini, alat ngorok. Jadi biar alat ngorok lu ini, kalau lu yang lu punya terus lu pake, lu konsum, apa, lu gunain tiap hari, ini biar nggak hilang, kasih ini, ya. Nih, kita tes ya. Belum hilang, kan belum hilang barang gua. Langsung ya. Oke, barang ketiga sudah, kita kedatangan barang keempat ya. Ini barang yang sangat spesial ya, saya udah lihat sebenarnya nih. Ya. Kalau saya lihat dari jauh nih, dari sini, kayak ini kayak ya plastik biasa aja gitu, bukan apa-apa ini. Ya, coba kita lihat ya. Penasaran nggak? Setelah yang pesan berikut ini. Oke, iklannya udah, kita langsung barang keempat. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah ceng-ceng. Sepatu Aladdin. Sepatu pakai ini bisa nggak kehujanan katanya, karena ini adalah jas hujan kaki. Jas hujan kaki nih namanya. Nih, ada dua. Ada dua ya, kanan-kiri. Kanan-kiri, tapi ini kalau secara fungsi sih ya memang ya bagus lah ya. Tapi bener-bener nggak nih? Dia nih anti air nggak ya? Coba. Cara pengujian pertama kita tiup dulu ya.
Wah, aman bro. Berarti kan gak ada lubang, gak ada udara yang keluar, berarti semua rapet. Nah, bisa dipastikan ini anti air gitu. Cuman, apa bener? Ini kan nanti nih ngikat nih. Ini ada di dalam kaki nih, di betis misalnya ini nih. Airnya kan bisa masuk dari sini ya, apa? Mungkin ketutupan jas hujan gitu dalamnya ya, jadi. Tapi ini out of the box banget ya. Baru kali ini gua mendapat barang yang sangat, ya bisa dibilang paling berguna gitu. Tapi untuk membuktikannya kita coba ya, kita coba apakah ini benar-benar anti air atau enggak ya. Langsung aja kita coba. Nah, sekarang kita coba apakah sepatu ini benar-benar anti air apa enggak. Ini ada pengikatnya juga nih. Biar, nah, langsung aja kita coba. Kita lihat ya, kita lihat nih anti air apa enggak. Kita lihat, kita buka dulu dan ternyata semua tidak ada yang benar. Barang-barang di konten ini semua tidak ada yang benar. Oh mungkin karena yang kanannya, apa yang kirinya kali ya, yang kirinya anti air kali ya. Kita coba dulu dan nah, untuk penilaian barang hari ini, yang pertama ada celana pantat saya kasih rating minus 50 derajat. Ngapain orang pantat pengen kelihatan gede, minus. Yang kedua ada alat ngorok itu jauh minus, lebih minus lagi, itu minus 1 juta. Yang ketiga, ada alarm siul minus 1000, gak guna. Ngomong apa aja bunyi, bukan siul itu namanya, barang gak hilang juga bunyi. Dan yang terakhir adalah ini anti air katanya, tapi ternyata menampung air, berhasil mendapatkan nilai minus 0,0175 sin cos tan. Aljabar Pitagoras. Terima kasih, sampai bertemu kembali di Barangkali, karena setiap barang pasti akan berguna. Gak tahu juga sih, tapi kagak ada yang berguna ini.